Ntar kita push aja ya, cak, kita paksa push coy. Gak mungkin mati sama Argus santai ya. Ini kejar cuy, kejar cuy. Pukul lagi ya, cak, udah ulti tuh. Florinnya peka banget loh asli. Tapi kita tinggal loncat ke atasnya. Oke, combo coy, mantap jiwa ya, hilang tuh. Nice combo coy. Tidak ada hasil tanpa usaha. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Jaga kesehatan cuy, jangan bermalas-malasan ya guys ya. Senantiasa berusaha dan semoga semakin berjaya coy. Oke, kita bahas apa ya guys ya. Aku itu sebenarnya kehabisan konten untuk dibahas untuk awal-awal kayak gini ya guys ya. Agak bingung juga cuy. Kadang kita tidak menemukan komentar yang cukup bagus untuk dibahas ya guys ya. Kadang kita tidak menemukan sesuatu yang cukup bisa kita bahas gitu loh. Kadang bingung juga coy. Itulah kenapa ya guys, aku tuh kadang minta saran gitu loh, minta masukan ya guys ya. Karena ya kadang gitu coy. Setiap orang itu selalu butuh saran dan masukan ya guys ya. Meskipun kadang itu menyakitkan, meskipun itu kadang menyindir harga diri kita, tapi itu hal yang penting ya guys ya. Kalau enggak ya bisa stagnan coy. Apa istilahnya, mudahnya apa ya, stuck ya guys ya, stuck, berhenti di situ doang gitu loh. Karena ya sesuatu yang membuat orang berkembang itu ya karena dia itu mau menerima masukan ya guys ya. Tidak anti kritik, buset, anti kritik coy. Kayak enggak asing kata-kata itu akhir-akhir ini ya. Ya gitu sih, intinya kalau mau berkembang, mau sukses, mau berhasil ya guys ya, itu adalah mau menerima masukan gitu loh. Ke arah ujung. Meskipun pada akhirnya itu nggak diterima juga guys ya, cuma masuk di telinga doang gitu loh. Karena ya akhirnya yang menentukan kita mau berbuat apa ya kita sendiri kan. Tapi ya itu coy, kritikan itu dan masukan itu cukup penting ya guys ya. Makanya aku juga kadang bingung gitu loh. Kalian bisa kasih masukan dan kritikan di komentar kalian coy. Kalian bisa komentar sesuka kalian, asalkan sopan coy. Sopan dan tidak mengusik prinsip saya ya guys ya, itu bakal saya terima sih. Selama bisa saya lakukan, selama itu memang benar ya saya lakukan ya guys ya. Argus coy, Argus first pick ya guys ya. Ini Argus jago sih kalau udah PD first pick kayak gini ya guys ya. Apalagi pakai skin Star Wars. Bukan Argus kaleng-kaleng ya guys ya. Jadi kalau bisa ya kita bakal ambil XP sih. Karena ya dari kemarin juga banyak ya guys ya, orang-orang kalian yang komen, "Bang, gimana cara untuk counter Argus ya guys ya?" Padahal gampang, counter Argus gitu gampang ya guys ya. Jadi tinggal kita dapat XP-nya atau enggak sih ini ya guys ya. Gitu aja sih. Wah, ini kok agak serem ya. Maksudnya Nolan, Romernya Matilda itu agak kurang ya guys ya. Sebenarnya aku itu jujur saja ya guys ya, itu kurang suka sih dengan Romer Matilda. Terutama kalau apa namanya, hypernya bukan hyper tank. Itu dikombo sama Romer Matilda kurang banget ya guys ya. Kurang enak lah. Makanya ya ini agak serem cuy. Nolan, Matilda. Barat juga belum di ban ya guys ya. Itu bisa diambil musuh malah tuh. Waktunya pertunjukan kita. Oke, Claudia ya guys ya. Claudia bagus sih. Apalagi Layla musuhnya ya guys ya. Cukup bisa lah. Cukup bisa untuk counter ya guys ya Claudia coy. Oke, kita butuh mid. Kok cow coy? Ayo yuk. Ini kenapa cow coy? Enggak, dia mau cow apa coba? Dia mau XP kah? Mau mid kah? Ya, kalau dia mau XP ya kita ambil mid aja ya guys ya. Ya sayang banget sih kita nggak bisa ketemu Argus berarti ya guys ya. Karena cow-nya mau XP gitu loh. Jelek ini draftnya, jadi jelek coy jadinya ya guys ya. Karena ya pertama kita nggak mungkin pakai build full magic di game ini ya guys ya. Karena nggak ada yang bisa TB. Cow juga bukan hero TB ya guys ya. Kedua nggak ada mid laner gitu loh. Wah, cow-nya build apa, emblem tank coy. Dia mau jadi roamer berarti aslinya ya guys ya. Dia mungkin tadi buta map gitu loh, nggak lihat kalau udah ada Matilda malah pick cow ya guys ya. Tuh, beli roamer coy. Beli roamer sih Matilda ya guys ya. Udah beli roamer tuh. Bentar ya. Loh, kenapa beli roamer lagi tuh cow coy? Wah, udah sih ini sih. Ini dark system ya guys ya. Mau sejago apapun cow-nya ini dark system sih udah sih. Jadinya jelek coy draftnya coy. Bayangin ini siapa yang bisa counter Barat coy. Barat kumbu sama si siapa namanya, siapa yang heal itu, ah, Florin ya guys ya. Gimana coba kita mau ngalahin Barat coy? Nggak bisa, susah cuy.
Asli, asli ya. Rom 2 tuh. Oke, udah kita fokus lane ya guys ya. Untuk counter Argus ya udah tinggal pukulin aja cuy. Kita menang level 2 duluan artinya kita bisa lebih banyak untuk mukul Argusnya guys ya. Tuh lihat tuh. Santai cuy, kita punya heal ya guys ya. Nggak pengen mati cuy. Wah, kena gocek kan tuh. Itu Argus jago gitu coy, itu bukan Argus biasa kayak gitu tuh. Dia timing kaburnya tahu ya guys ya. Tuh gigi cow, aduh udah sih ini kenapa cow sih. Nah kita tinggal zoning-zoning doang ya. Tuh udah, dia nggak dapat minion kalau udah kayak gini coy. Udah ya, kita tinggal freeze coy. Zoning freeze tuh, Argusnya tidak bisa berkutik ya guys ya. Jadi untuk lawan Argus itu semudah itu sebetulnya ya guys ya. Tapi ini nggak tahu menang atau nggak cuy, draftnya jelek banget asli cuy. Kenapa sih kalau itu gak belajar draft coy? Draftnya kacau, aduh. Udah biar ya guys ya, kita bermain dan bahagia aja udah sih. Oke, dia mau zoning dari sana ya guys ya, mau ambil dia dari sini cuy. Kita zoning lagi. Intinya jangan kasih dia minion tuh, lihat tuh dia masih level 2 kan. Oke, dikit lagi cuy. Dikit lagi cuy, dikit lagi. Set Rico. Wah, dibantu coy kita buta map ya. Gak ada yang missing juga, dibantu juga. Wah mati kita. Aduh, ya dapat Argus lagi. Hey, yey, yey. Ya kita buta map juga sih. Kita nggak bisa menyalahkan tim sepenuhnya ya guys ya. Karena kita terlalu asik zoning, tidak melihat kondisi map. Ternyata udah di apa namanya, digeruduk sama Dino. Tuh nggak dapat juga tuh turtle-nya tuh. Apa fungsi Chou di sini ya? Ya udah level 4 ya guys ya. Tadi Argusnya commit juga, jadi kita bisa. Nah di sini ya guys ya, ketemu coy. Setidaknya kita cicil dikit ya guys ya, cicil dulu dikit cuy, biar dia nggak full darah ya guys ya. Oke udah tuh, tuh kabur kan tuh. Asli gampang ya guys ya, lawan Argus itu gampang. Tapi ini timnya aduh coy, asli asli ya guys ya. Bentar ya, sabar coy. Wah ini nolanya ngapain sih? Oh dapet coy. Oke udah ulti ya, dia udah ulti coy. Tuh dibantu berapa orang tuh tuh. Sementara si Chou gak kesini, Matilda gak kesini. Penderita Gatot Kaca offlaner ya guys ya. Ini kita freeze lagi ya guys ya. Intinya jangan di clear sih udah. Kita zoning doang ya guys ya tuh. Dia mau ambil. Wah telat coy, gak dapet. Gak dapet ya, telat coy. Udah ya guys ya, dia gak dapat minion tuh udah tuh. Tapi dia menang level karena dia dapat turtle juga ya guys ya. Cuma adu lagi boleh coy. Ini adu coy bo. Wah dibantu lagi kan, buset 3 orang. Gila kamu ya. Dapat sih, atasnya dapat sih, lumayan ya guys ya. Dapat satu lah, dapat dua tuh lumayan ya guys ya. Bayangin lo 3 orang ke bawah semua lo dari tadi ya guys ya. Dari tadi gitu loh. Kalau kita buy one 1 versus 1 lawan Argus gampang. Asli gampang coy. Sekelas Zilong. Tapi Argus kayak gini itu biasanya dia main push coy. Itu yang bikin susah tadi nantinya sih. Jangan di buy one ini ya guys ya. Kita nggak ada ulti, kita nggak ada revitalize juga. Jadi kalau kita buy one bahaya ya guys ya. Bentar kita intinya clear cuy, clear freeze ya guys ya. Zoning pasti Argusnya di sini pasti. Nah tuh kita zoning coy. Kabur lagi itu. Argusnya bukan Argus biasa coy, dia udah expert ini, udah jago coy. Tuh udah ya guys ya, di sini maju coy. Sabar ya. Wah, Floridnya cuy. Kabur udah ya, kalau Floridnya kayak gitu ya udah kabur coy. Gimana lagi, penuh lagi dia loh. Kita revitalisnya juga belum ready ya guys ya, jadi nggak bisa dibayuanin gitu loh. Gampang kalau Bewan gampang coy, tapi ini timnya aduh coy, tim mereka lebih peka gitu. Oke, Oasis kita sudah jadi coy. Waktunya kita pembuktian ya guys ya. Siapa yang bisa menang landing lawan Argus adalah siapa coy? Siapa coy? Tentukan sekarang coy. Udah kayak kuis aja ya. Bentar, sabar ya. Argusnya udah mulai potong-potong minion coy. Bentar, sabar Gus, sabar Gus, sabar Gus. Oke, ini coy. Nolan, Nolan. Tuh digocek loh. Ini aduh coy, Argusnya jago parah asli. Wah ulti dia. Oke udah ulti ya. Tapi ulti Argus sekarang cepet sih, jadi nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Bentar ya, sabar coy. Nah kan udah di sini ya. Ya udah sih nggak bisa di. Nanti kalau kita maju lagi ulti dia udah ready lagi guys ya. Tuh recall coy, buset. Buy one lah, buset.
Gak salah sih, game namanya game juga pasti gak mungkin buy one. Ini 5 versus 1 ya guys ya. 5 versus 1. 5 versus 5 coy. Oke udah ya guys ya, kita udah keluarkan skill kita. Oke dia ulti pasti kan. Kabur lagi ya guys ya, gak bisa itu udah. Di turret soalnya, kalau kita mau maju lagi dia di turret. Oke udah sama-sama ulti ya guys ya. Bentar sabar ya, ini late gamenya ini yang berat coy asli. Ini hero-hero kayak gini tuh punya kita ya. Argusnya pulang kah ini coy? Kalau pulang kita push ya guys ya. Oh masih di sini ternyata dia. Oke nice, ditendang coy, hilang lah. Rasakan tuh kegantian ya guys ya, gantian coy, dari dikeroyokan terus sih. Gak dapat satu turret coy. Ini coynya lumayan jago sih, tapi ya draft picknya aneh coy. Kita beli Guardian Helmet ya guys ya, meskipun itu menyalahi aturan banget, karena ya Argus itu pasti itemnya attack speed counter tank ya guys ya. Apa namanya si Halberd lah, kemudian apa namanya Hunter, apa Hunter, bukan Hunter Strike, apa sih namanya, lupa coy, DHS lah intinya lah. Ah, Demon Hunter Sword ya guys ya, buset, mau ngingat-ngingat item lama banget. Sama critical biasanya guys ya, sama Berserker biasanya tuh. Oke kita buy one coy, sini kalau buy one, aduh jotos, kita menang coy, asli coy. Santai ya tuh. Kalau dia ulti kita tinggal loncat di atasnya gitu ya guys ya, bentar ya. Wah kita gagal tadi, kena cancel sih. Tapi dia lari sendiri ya, dia kabur sendiri harusnya cuy, dia takut cuy. Di buy one kah? Boleh, kalau dia nggak ada ulti boleh guys ya. Alir gitar turtle kah? Iya loh, dia nggak pernah kontes turtle loh dia nih, hypernya loh. Ini yang bikin kita itu levelnya setara sama Argus coy, meskipun Argusnya itu nggak dapat minion tuh. Oke sini buy one coy, buy one coy. Si paling buy one ya guys ya. Ya kita itu cuma mau nunjukin doang sih kalau kita itu bisa menang lawan Argus gitu ya guys ya. Tapi kalau nggak buy one ya susah. Nah loncat di atasnya guys ya. Wah kena gocek lagi, jago Argusnya cuy. Tanpa usaha. Oke, Guardian kita sudah jadi coy. Kita bisa regen tanpa pulang ya guys ya. Oke, aduh sini coy. Wah, kabur lagi cuy. Ini gimana apa sih ini? Kita juga mau ninggalin lane itu agak ngeri coy. Argus itu dia tukang push ya guys ya, tukang curi turret coy. Wah, ulti lagi dia ya. Udah gitu di heal Florin pula. Bentar ya, sabar coy. Sabar Argus, sabar ya. Tuh lihat tuh, seimbang ya saya, bisa dikatakan seimbang lah ya saya. Karena dia udah ulti, udah di heal Florin ya guys ya. Aduh. Sabar coy, sabar ya, sabar coy. Asli ini late gamenya berat sih kayaknya sih. Killnya nggak terlalu parah ya guys. Ini menit 8 pun killnya masih 5-5 gitu loh. Berat kita masih aman semua sih, tapi ya kita nggak tahu coy late gamenya coy. Yang ngeri late gamenya ini sih. Kita pakai sepatu attack speed aja ya guys ya, biar pasif kita lebih cepat keluar ini. Midnya gimana coba, nggak ada yang jaga loh. Buset ya. Oke hilang sih, tapi ya ya gitulah. Ini Lord aja bisa sih, Lord sih. Bentar ya, sabar coy. Bentar. Wah jangan sih, apa ya. Oh ini tuh maju coy. Udah di ulti dia, aduh. Nih kita zoning nih. Bentar, tahun coy. Oke itu dapat shalotnya sih, dapat ya. Kita dapat coy, mantap. Kita dimakan tapi santai saja ya guys ya. Dapat tuh, mantap coy. Oke balik lagi ke lane coy. Ini Argus ngeri coy. Dominion Suren aja ya capek. Iya, agak kasihan sama baratnya sih, tapi ya ini di mana coba Argusnya, di mana coba, nggak kelihatan kan? Ngeri coy, Argus itu ditinggal bentar itu kadang langsung push, ngeri cuy. Kita harus bener-bener aware sama map kalau ketemu Argus tuh. Oh dia main turret ternyata ya. Ntar kita push aja ya, cak, kita paksa push coy, nggak mungkin mati sama Argus, santai ya. Ini kejar cuy, kejar cuy. Pukul lagi ya guys ya, udah ulti tuh. Florinnya peka banget loh asli.
Tapi kita tinggal loncat ke atasnya. Oke, combo coy, mantap jiwa ya, hilang tuh. Nice combo coy. Oke, kita recall mental ya guys ya. Kita dapat turut coy, mantap ya. Ah itu kenapa pula? Aduh. Kenapa coy? Kenapa malah tiba-tiba mati kayak gitu? Ya nggak ada magis sih ya, agak susah coy. Padahal ini kalau seumpama pakai Zephyr ya guys ya, pakai apalagi hero-hero yang banyak CC-nya itu enak, soalnya ya ketemunya sama Barat ya guys ya. Tapi malah Chou gitu loh, Chou coy. Tidak ada hasil. Ntar ya, kita mungkin bisa push kah? Tidak sih, tidak bisa coy. Asli ini timnya sama-sama gak terlalu kill-kill banyak ya guys ya, bener-bener fokus objektif coy. Jarang kita ketemu tim yang kayak gitu tuh, biasanya killnya sampai 20 ya guys ya, sampai 20-an lah kalau menit 10 itu biasanya tuh. Ini masih 10-7 itu aman-aman banget coy, mainnya santai ya guys ya. Waduh hampir dimakan tuh. Oke selamat ya guys ya, nggak usah kita ulti coy. Asli ini semakin late game semakin ngeri coy, mereka semakin keras gitu loh. Bentar ya, sabar coy. Eh, sabar cuy, sabar ya, sabar cuy. Tuh udah berapa orang tuh di sini tuh, aduh cuy. Ntar sabar, sabar cuy, sabar ya. Dihadang kita loh, buset. Ya itu lagi lah cuy, bentar kita pancing ya. Wih itu kenapa? Eh jangan maju. Aduh cuy. Wah mulai nih timnya mulai ya. Kenapa coba dia tadi? Florinnya, Florin Matilda maju terus FM-nya ikut maju itu ngapain cuy? Wah nggak bisa sini kita. Oke locknya Laylanya dulu cuy. Oke dapat ya. Hilang itu harusnya tuh. Waduh. Waduh cuy kena cancel kita. Wah bisa bisa udah mati cuy, kabur cuy. Oke ini satu lagi cuy. Aduh flicker cuy. Oke udah balik ya. Wah cuy-nya cuy. Bentar kita bantu cuy. Dia udah kill banyak soalnya. Bentar cuy. Wah malah aduh kita yang mati ya, tapi nggak apa-apa sih, kita baru kill 2 ya guys ya, jadi mati itu nggak terlalu banyak gold-nya gitu loh. Wah argusnya cuy itu argusnya ngeri ya asli cuy, nanti nge-push deh akan nge-push kan. Aduh coy, aduh cuy ini ya udah mulai cuy timnya cuy. Tujuannya ngapain coba? Aduh dia full damage sih, full damage ya guys ya. Aduh, MMM juga agak kurang sih ini sih. Kita nggak mungkin bisa kill baratnya masalahnya ya guys ya. Ini yang bisa kill barat itu cuma si Cloud deh. Itu kenapa maju coy, aduh. Wah mulai tuh, aduh. Mulai blunder-blunder gini ya, serem ya. Tuh Cloud-nya mati lagi, aduh coy. Ini, mau menang aduh, susah. Udah lah Argusnya biasa aja ya guys ya, tapi timnya kok jadi kayak gini. Ya seperti aku katakan tadi guys ya, ini late gamenya yang berat tuh. Soalnya drop picknya terlalu aneh itu loh. Bentar coy. Oke, boleh kalau adu boleh coy, adu boleh ya guys ya. Tapi kalau bawa temen jangan. Tuh kan udah nggak dapat Lord ya guys ya, ini waduh. Tadi kita menang parah ya guys ya, lot kita turut kita tadi masih utuh semua loh. Tiba-tiba aja udah berbalik gini ya. Itulah kehidupan ya guys ya, berputar seperti roda coy. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kalah, kadang menang. Kadang kena bantai, kadang kita yang membantai. Kata-kata hari ini itu. Bentar, oke bisa ini, bisa sih. Ini cuy, wah mana sih orang-orang sih. Ya udah balik ya. Itu, aduh. Wah dimakan itu coy. Bentar kita backup. Ini Laylanya coy, Layla coy. Oke ini Layla coy. Dapat itu dapat coy. Eh bawa. Aduh Argusnya. Aduh. Ah baru ditinggal sebentar Argusnya langsung push tuh. Aduh coy. Wah udah sih. Wassalam ya guys ya. Oke terima kasih sudah menonton ya guys ya. Kita cuma mau backup temen bentar doang ya guys ya. Udah kena push dulu sama Argus, ditinggal bentar doang loh langsung hilang tuh Argusnya. Aduh coy. Tapi tadi itu kondisinya udah berat sih. Mereka udah dapat Lord juga ya guys ya. Kalau kita nggak ngeratain dulu,
itu tetap susah, kita mau defense susah guys, karena hero nya musuh kayak gitu semua gitu loh, CC slow alamak. Ya begitulah cara untuk counter Argus ya guys ya, meskipun ini timnya aduh coy. Oke, terima kasih sudah menonton ya guys ya, dan semoga bahagia cuy, dan sampai jumpa di video selanjutnya cuy. Oke, bye bye cuy.